Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan video tentang upgrade atau rubah dinamo ampere Suzuki Katana. Yang kemarin masih standar, sekarang kita rubah kepunyaan Honda Civic Wonder atau bisa juga Toyota Corona Absolute. Ya, setelah kita melakukan penggantian alternator, kita lihat posisi pada saat stasioner 14,7. Sebelumnya kemarin saat stasioner sudah mencapai di angka 15 lebih, dan kita coba naikkan RPM-nya. Tidak melebihi 15 ampere. Dan kita coba hidupkan lampu. Kita hidupkan lampu. Lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, AC. Tip lampu dalam. Oke, kita lihat berapa ampere. Ya, masih di angka sekitaran 13,1. Sudah full beban, AC nyala semua. Oke, gak ada mengalami tekor atau drop. Oke, dan mudah-mudahan platina juga udah mulai awet setelah pengisiannya normal. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya, video lanjutan tentang masalah platina yang sering ngupil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.